Kota Medan khususnya. Ini suatu hal tindakan yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara supaya ada penegasan kepada rakyat bahwa penyakit ini salah satu yang sangat mencekam, sangat menakutkan, dan kita tidak ikhlas adanya pertambahan-pertambahan korban dari COVID-19 ini. Kami berharap dari warga-warga yang telah kami datangi tadi, kita lihat masih ada warga yang kurang karena melaksanakan memakai masker, mencuci tangan, mau menjaga jarak, khususnya di tempat atau pusat-pusat belanja, kafe, kemudian restoran, terakhir adalah karaoke. Ini kami datangi tadi, ini banyak yang kita dapatkan, kita ingatkan, dan kita pastikan bahwa apabila terulang kembali, dengan tindakan ini akan ditutup. Para pengusaha supaya cepat membantu merealisasi, ya, karena tindakan ini suatu hal yang baik bagi pemerintah untuk menjaga masyarakatnya supaya tetap sehat di dalam menjalani kehidupan. Operasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!